Alhamdulillah rapat hari ini dilaksanakan dengan tertib dan diambil keputusan yang disepakati oleh hadirin mewakili masyarakat Kecamatan Neres dan Kecamatan Adam Kabupaten Sidang Barang. Ya, terkait dengan penanganan jalan tangkil ruas jalan tangkil lele Seles Agra. Jadi diputuskan disepakati bahwa tangkil lele itu tetap ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi lebar 5 meter, ketebalan 20 cm, kemudian panjang sampai batas Kecamatan Neres. Adapun yang masuk ke wilayah Sinang Barang atau Agra itu disesuaikan. Ya, disesuaikan. Yang penting leles ya dari tangki sampai batas Kecamatan itu 5 meter. Oke, terima kasih Pak Camat. Tanggapan ya dari Bapak Kepala Desa, karena ini melibatkan sejumlah pemerintahan desa ruas jalan tersebut. Baik, kami atas nama Kepala Desa mewakili para Kepala Desa yang ada di mana aja leles. Alhamdulillah kami sangat support, sangat bersyukur. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan serbeton tangki leles yang dihadiri oleh Bapak Camat dan Bapak Camat Agra Binta yang begitu support dari PUTR dan kontraktor termasuk konsultan dan tokoh-tokoh. Saya sangat bersyukur dan saya juga mendukung tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai harapan dan insya Allah saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur Bapak Haji Herman Suherman tentang kebijakan yang sangat mulia. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih. PUPR, PUTR Pak. PUTR. PUTR. Bapak apa namanya? Dodi. Pak Dodi. Dijelaskan Pak. Kami dari pihak PUTR mungkin apapun hasilnya dari rapat koordinasi saya sepakati dan saya siap melaksanakan supaya perjalanan dengan lancar dan aman, tidak ada masalah. Itu plafon anggaran berapa? Plafon anggaran tetap sekitar 26 miliar lebih, 27 ya? Masuk ya penambahan adendum mungkin kan ya. Sampai selesai itu? Sampai selesai bulan itu tanggal 27 Desember. 27 Desember. Optimis Pak? Insya Allah. Sekarang mau dikejar gitu, karena okay. Baru karena ketemu. Terima kasih Pak Dodi. Dan semua assalamualaikum.